Sobat Anglers, berjumpa kembali dengan saya Yoga Giovala. Seperti biasa di channel memancing yang jarang memancing dan berbagai review seputar alat pancing tentunya. Jadi pada video kali ini waktunya adalah mengetes performa dari lemparan reel bait casting yang beberapa waktu lalu sempat saya review, yaitu reel Bingo Life yang harganya hanya Rp99.000 waktu ini, Sobat Angler. Oke, tanpa berlama-lama, untuk yang penasaran dengan bagaimana performa dari reel bait casting yang harganya murah sejagat raya ini, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip agar kita tahu bagaimana performa dari reel bait casting yang harganya hanya Rp99.000 ini, yaitu reel bait casting Bingo Life, Sobat Angler. Yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, pastikan tekan tombol subscribe agar dan dukung channel ini agar channel ini selalu dapat berkembang dan selalu memberi informasi-informasi menarik seputar alat pancing, karena di sini banyak terdapat koleksi review-review seputar alat pancing, yaitu terutama reel bait casting yang harganya murah-murah saja, Sobat Angler. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja tes kemampuan atau performa dari reel bait casting Bingo Life ini yang harganya hanya Rp99.000 ini, Sobat Angler. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan lure mino ataupun pensil lure. Sini saya hanya punya pensil kecil seberat 5 gram dan lure seberat 6 gram saja, Sobat Anglers. 2 gram sampai dengan 6 gram saya punya di sini. Jadi nanti kita akan tes menggunakan salah satu lure yang terberat lebih dulu, dan selanjutnya diiring, kalau berhasil, diiringi dengan yang ringan-ringan saja, Sobat Anglers. Oke. Kita langsung saja untuk menggunakan lure 6 gram terlebih dahulu ya. Kita coba di lure terberat terlebih dahulu. Ini adalah oplosannya dari Gomoku Dance. Lure kuno ini. Oke, untuk joran di sini saya menggunakan joran UL Casking Casnik yang lenturnya bukan main. Dan tali untuk PE saya menggunakan PE Brabus dari Blood. Ini sebenarnya PE 1,5 tapi memiliki diameter yang sangat kecil, Sobat Angler. Walaupun PE dengan ukuran yang besar 1,5 memiliki diameter yang kecil, Sobat Angler. Jadi sangat rekomendasi untuk pemain UL yang ingin PE kecil tapi kuat, Brabus solusinya. Brabus dari Blood. Oke, seperti biasa kita mulai dengan break di angka 12 terlebih dahulu, atau di break angka maksimal pada reel bait casting ini, dengan menggunakan lure seberat 6 gram tentunya, dan sudah di-stel sesuai spool tensionnya, sudah di-stel sesuai dengan berat lurenya, Sobat Angler. Oke, di lemparan pertama kita coba dengan menggunakan lure seberat 6 gram di break angka 12 atau maksimal di reel bait casting Bingo Life. Lemparan pertama, wah agak susah untuk akurasinya, mungkin karena maksimal breaknya atau pengeremannya, atau mungkin jorannya terlalu lentur untuk satu buah reel ini. Oke, lumayan nyaman untuk menggunakan lure 6 gram di reel ini, lumayan nyaman. Hanya saja sebenarnya jorannya tidak cocok untuk menggunakan reel ini, Sobat Angler, saya rasa terlalu lentur. Oke, kita lempar lagi sekali ya. Wow, lumayan untuk lemparannya, lumayan diberi angka maksimal, cukup jauh juga, cukup jauh untuk break angka maksimal ya. Kita hitung berapa meter terlempar berdasarkan warna PE yang keluar, karena seperti biasa satu warna PE adalah 10 meter, Sobat Angler. Oke, kita arahkan ke sana. Di break angka 12 warna PE yang keluar adalah satu dari warna pink, orange. Dua warna kuning. Oke, kurang lebih itu adalah 15 sampai dengan 20 meter karena dua warna PE yang keluar, dengan menggunakan lure
seberat 6 gram dengan break angka 12 atau break maksimal pada reel bike casting Bingo Live ini, Sobat Angler. Jadi kesan pertama saya untuk menggunakan reel ini dengan harga yang cukup murah, fantas sangat murah sekali. Dengan harga Rp99.000, saya sudah bisa menggunakan reel bike casing ini dengan tanpa susah payah untuk menyetelnya, tapi dengan lure seberat 6 gram sih, agak berat lumayan untuk lurnya. Nanti kita akan kurangi untuk breaknya. Ternyata kalau di 12 ini masih berhasil, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada backlash. Dengan jarak lemparan sekitar 15-20 meter, Sobat Angler. Oke, lumayan lah. Untuk pemula, untuk yang baru belajar bike casting, ini cocok sekali. Cocok sekali. Sekarang kita coba untuk kurangi breaknya ke 10 dulu deh. Langsung ke loncat ke 10 ya. Untuk break angka 10 apakah aman-aman saja? Oke, kita coba lemparan pertama di break angka 10. Wah, sedikit lebih jauh dari yang tadi dan tidak ada backlash sama sekali, Sobat Angler. Cukup luar biasa untuk satu buah reel yang harganya hanya Rp99.000. Sudah bisa sedikit longcast ya. Oh, bisa lihat. Ya. Bisa dilihat reel ini cukup mudah diatur dengan menggunakan umpan 6 gram sih. Ini baru 6 gram, baru permulaan. Nanti kita akan coba dengan umpan yang lebih ringan lagi, Sobat Angler. Biasanya kalau reel bite casting, umpan yang berat-berat itu sudah biasa. Oke, tidak ada kendala di break angka 10 menggunakan lure seberat 6 gram. Tidak ada kendala sama sekali, Sobat Angler. Kita hitung sekarang berdasarkan warna PE yang keluar di break angka 10 ini. Oke, dari warna apa ya, abu-abu. Oh iya, anggap saja orange saja ya, orange. 1, 2, oke, 2 warna penuh yang keluar, bisa dipastikan itu kira-kira adalah 20 meter, Sobat Angler, untuk break angka 10. Jadi cukup enak reel bite casting ini digunakan untuk casting menggunakan lure 6 gram. Saya rasa cukup, tidak ada kendala sama sekali. Cukup enak. Oke, kita coba lagi sekali ya. Oke, tidak ada kendala, Sobat Angler. Tidak ada kendala sama sekali. Cukup enak. Oke, karena di break angka 10 masih aman-aman saja, sekarang kita coba turunkan kembali, tapi kita pindah spot dulu ke sana, Sobat Angler. Siapa tahu ada, masih ada BBGT-nya di sini. Lanjutkan di break angka 9 atau 8 aja langsung ya. Kita loncat ke break angka 8 dengan menggunakan lure 6 gram. Apakah masih cocok, Sobat Angler? Oke, pantengin terus video ini ya. Apakah masih cocok dengan lure 6 gram di break atau pengereman angka 8 seperti ini, Sobat Angler? Oke, kita coba. Wow, masih aman-aman saja ya. Tapi kurang akurat. Akurasi lemparannya tidak akurat. Karena mungkin jorannya terlalu lentur menurut saya ya. Oke, terjadi backlash pertama di break angka 8 menggunakan lure 6 gram ini. Sedikit terjadi backlash. Tapi tidak parah-parah amat, Sobat Angler. Itu mungkin kesalahan saya dalam melempar. Coba kita ulang dari lagi sekali, Sobat Angler. Tadi sedikit terjadi backlash sekali. Backlash cuma sekali ya, di angka 8. Kita coba sekali lagi, masih amankah dengan menggunakan lure 6 gram ini? Masih aman, Sobat Angler. Kita hitung dari PE yang keluar adalah 1, 2, 3 warna PE, Sobat Angler. Sekarang 3 warna PE di break angka 8, jadi itu hampir 25 meter ya, kurang lebih 25 meter, karena warna PE yang keluar adalah 3 warna PE, hampir 3 warna PE. Oke, sangat aman sekali untuk menggunakan lure 6 gram di sini. Menggunakan joran, maksud saya reel, cukup long cast. Jadi kesan dari
dari reel bait casting ini adalah dia memiliki kemampuan untuk long cast. Wow, terjadi backlash buat angler. Itu tampaknya melawan angin ya. Ini kendalanya adalah di angin saja. Sangat wajar sekali untuk satu buah reel bait casting. Kendalanya memang ada pada saat melawan angin seperti ini. Lagi sekali di break angka 8 ya. Oke, terjadi backlash karena melawan angin buat angler. Jadi bisa dipastikan, kita bisa pastikan di sini kalau umpan 6 gram pada reel bait casting Bengo Life ini cocoknya adalah menggunakan break 10 maksimal sampai dengan di break 8 minimalnya. Untuk yang nyari amannya lah, kita bisa pakai break maksimal ataupun di break 8. Cukup lumayan untuk yoran ini. Oke. Okay. Coba kita turunkan lah. Apakah di 7 lebih aman lagi? Ternyata tidak, Sobat Angler. Terjadi backlash, padahal tidak ada angin. Anginnya tadi berhenti sejenak. Wah. Terjadi sesuatu yang sedikit menyebalkan. Ya, umpan saya putus, guys. Nggak apalah. Itu akibat saya malas cari umpan ke bawah ya. Jadinya umpan saya putus deh. Oke, Sobat Angler, kita lanjutkan dengan menggunakan umpan. Sekarang kita menggunakan pensil bait atau lure pensil ya, dengan memiliki berat sekitar 5 gram, sedikit lebih ringan dari yang tadi. Dan kita akan coba gunakan apakah berhasil dilemparkan dengan menggunakan reel bait casting yang sangat murah ini dengan menggunakan lure 5 gram, lure pensil 5 gram. Sekarang kita mencoba menggunakan umpan 5 gram pada reel bait casting Bengo Life ini dengan tanpa leader seperti ini. Karena stok leader saya sudah habis, jadi nanti kita akan beli lagi untuk satu buah leadernya. Oke, kita lakukan lemparan pertama dengan lure 5 gram. Tadi 6 gramnya adalah enaknya di break 8 dan maksimal di break 12, Sobat Angler. Jadi untuk lure 6 gram tadi sangat gampang sekali untuk diatur. Gampang sekali untuk diatur pada reel bait casting ini. Dan sekarang kita coba untuk mengatur mencoba untuk memakai lure 5 gram. Apakah masih gampang seperti tadi, Sobat Angler? Oke. Okay. Wow. Ini adalah break angka 10. 10 ya. 10 lumayan gampang dipakai. Langsung enak. Sedikit lebih enak dari yang tadi ya. Wow. Oke, aman-aman saja di break angka 10 menggunakan lure 5 gram. Lumayan gampang ya. Ini lumayan gampang diatur loh di lure 5 gram ini. Ini di luar dugaan saya sebenarnya. Saya kira bakalan susah untuk dipakai reel ini. Ternyata lumayan gampang, Sobat Angler. Oke, jadi untuk yang ingin mempunyai reel bait casting dengan harga murah, ini salah satu rekomendasi dari saya, dari Yoga Giovala. Karena harga reelnya sangat murah sekali, yaitu Rp99.000 dengan performa yang cukup lumayan dengan menggunakan lure 6 gram dan 5 gram tadi. Oke, cukup long cast ya. Warna PE yang keluar hampir seperti tadi, hanya warna tiga warna itu merupakan, tapi tidak warna full, tiga warna full itu merupakan 25 meter ya, lumayan sih. Coba, ini adalah joran yang agak kaku dan memiliki panjang yang cukup panjang, yaitu 198. Mungkin lebih enak lagi untuk menggunakan reel ini, Sobat Angler. Jadi saya menggunakan joran UL, jadi kurang cocok sebenarnya. Sekarang kita coba turunkan break di angka 8 ya, seperti tadi, dengan menggunakan lure seberat 5 gram. Kita turunkan di kita mainkan di break angka 8, Sobat Angler. Sedikit lebih jauh dari yang tadi, kira-kira di sekitar 25 meter karena WPE yang keluar sama seperti tadi, yaitu sekitar 3 warna ya. Wow.
Oke. Sangat gampang untuk di setel. Luar biasa untuk satu buah rail bed casting harga minim, harga murah seperti ini. Saya sedikit di luar dugaan ya. Sedikit di luar dugaan, saya kira bakalan susah untuk di setel, ternyata malah sebaliknya Sobat Angler. Oke, kita hitung berapa warna PE yang keluar dengan menggunakan lur 5 gram ini. 1 2 Oke, 3 warna yang keluar. Sama seperti tadi, tapi full 3 warna yang keluar itu adalah sekitar 30 meter atau kurang lebih 30 meter lah. Dengan menggunakan umpan 5 gram, sangat cocok sekali, masih cocok saja untuk reel ini. Tapi sekarang saya tidak berani untuk menurunkannya lagi karena mentok di angka 8 tadi sudah backless Sobat Angler. Jadi untuk lure 5 gram ini cocoknya juga di paling kecil adalah di break angka 8 dan di maksimalnya seperti tadi 12 saja Sobat Angler. Jadi cukup enak digunakan. Oke, backless karena melawan angin Sobat Angler, itu sangat wajar. Tidak, reel bait casting mahal sekalipun kalau kena angin memang seperti itulah adanya. Oke Sobat Angler, jadi itulah tadi sedikit review dari saya mengenai reel bait casting Bingo Life ini yang harganya hanya 99.000 ini. Jadi untuk kelebihan reel ini harganya yang sangat murah dan juga menggunakan lure 5 gram sampai dengan 6 gram sangat mudah sekali untuk diatur Sobat Angler. Tidak ada kekurangannya sama sekali dalam performa lemparan dari reel ini, mengingat harganya yang hanya 99.000. Jadi tidak ada kendala apapun ya untuk satu buah reel bait casting Bingo Life ini. Namun di sini saya tidak cocok untuk menggunakan jorannya karena joran ini tergolong joran UL dan sangat lentur sekali. Untuk joran saya rekomendasikan adalah cocoknya menggunakan joran medium Sobat Angler untuk satu buah reel bait casting apa namanya Bingo Life ini Sobat Angler. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis dan pastikan tekan tombol subscribe agar selalu mendukung channel ini agar channel ini selalu dapat berkembang dan selalu memberi informasi-informasi menarik seputar alat pancing Sobat Angler. Terima kasih.